bangun ya, Pak ya. Ada orang nunggu datang bawa sepeda. Oh. Apa tadi goes ya? Di. Iyalah. Lagi memang kebiasaan bangun cepat lah. Bangun cepat ya. Jadi bapaknya kalau di Gambang apa aktivitas pagi? Kalau pagi biasanya ya pergi piring sama ini, pergi piring sama ini. Di belakang itu ada ini, ada buat-buat kayak pembibitan gitu, Pak. Sawi? Enggak, mangga, mangga. Jadinya kemarin dulu masih laku-laku lah, tapi selama COVID ini kan kurang laku semua. Di seberang jalan, keluar dari kampung sedikit, jalan buka, ada tiga tempat itu jualan-jualan bunga, jualan itu juga. Jadi kadang-kadang aku ngobrol itu masalah laku kan. Yang berpokok, jual bunga. Nanti ada kawan ngajak kerja ke luar kota. Luar kota ya. Tapi untung rumah ada rumah sendiri ya. Iya. Kalau mereka ada rumah sendiri loh. Ini itu bagi-bagi masing-masing itu dapat sekitar 60 jutaan. Nah. Jadi beli tanah itu 12 kali 8. 12 kali 8. Terus bikin rumah cukup lah. Oke, sahabat, sekarang kita akan mengantar Bapak Fendi melalui bus ALS. Jadi kita ke full ALS sekarang ya, ke Mabes. Jadi Pak Fendinya standby. Ya Pak ya, sudah datang ya. Jadi Bapak turunnya benar-benar di Cigambang, jangan di mana-mana lagi. Supaya Bapak bisa jumpa keluarga ya. Benar Pak ya. Jangan nanti di Tanjung Merawat turun gitu. Saya pesan ke supir karena saya ditubur tanah gitu, ditubur air ya Pak ya. Oke, kita gerak, kita naik motor ini belalang putih ya. Sahabat, kita sekarang sama bapaknya Pak Fendi udah berada di Mabes ALS ya. Di belakang kita ada jadwal keberangkatan ke Ujung Gading. Sebentar lagi Pak Fendi akan balik ke Sigambal Pak ya. Jadi saya berharap bapak jangan turun kalau bukan di Sigambal.
karena tempat bapak di sana. Jadi kita akan minta tolong sama kru di sini untuk bisa mengawasi Pak Pendi sampai di Segambang. Oke, ikuti terus. Ya mudah-mudahan Pak Pendi bisa jumpa keluarganya ya Pak ya. Amin, amin. Oke, kita udah ketemu nih Bang Rizky. Bang Rizky, aku jelaskan gini Bang. Ini Bapak ini tadi malam ketemu kita nih, ketemu kita di posko kita. Jadi Bapak ini sudah 3 hari berada di Medan Lontang Lantung. Aslinya orang Sigambal ya Pak ya? Asli orang Sigambal. Jadi mau cari kerja di Medan, kondisi PPKM, tau lah kan? Malah banyak yang di PHK kan? Iya. Mau cari kerja susah. Jadi ada inisiatif kita, mau kita pulangkan nih ke Sigambal. Oh. Jadi tiketnya nanti kita bayari, cuman kita minta tolong ke Bang Rizky. Ya nanti bilang ke driver, jika Bapak ini turun di tengah jalan jangan kasih. Oh, iya. Pastikan Bapak ini memang nyampe di Sigambal. Ya, gitu. Yang kita takutkan kan ya, ini modus. Tapi sejauh dari tadi malam kita berikan tempat tidur, kemudian apa, sepertinya Bapak ini benar mau pulang ke Sigambal. Tidak ada modus-modus ya Pak ya, karena dia mau jumpa anaknya gitu. Udah nggak ada lagi ongkosnya, jadi kita inisiatif. Lama-lama saya di Medan ini Pak, jadi jahat. Tahu kan ada kesempatan-kesempatan yang udah jahat kan gitu kan. Jadi memang kita arahkan ke ALS langsung kan. Ya udah, Jadi nah, tiketnya udah ada kan? Belum. Oh. Makanya kita pingin nopin berapa yang lewat Sigambal. Nanti perapat, rutenya nanti biar kita bayar ongkos. Masih otomatis malam. Ini yang ini, ampan-ampan. Oh ini jam berapa berangkat? Jam 2. Jam 2 ya? Jam 1 pun ada itu yang Ujung Gading. Ujung Gading lewat Sigambal? Iya, lewat Ranto. Lewat Ranto. Itu kenal drivernya, Abang pasti kenal ya? Enggak? Oh, enggak kenal. Kalau oh, yang apalah, bisa Abang pesankan gitu. Oh. Jadi, boleh, bisa apa-apa. Juga di... Enggak, kalau Ujung Gading tuh bisa juga ya kita pesankan, enggak apa-apa. Walaupun enggak kenal pun enggak masalah. Iya, Bapak mau langsung ini, gerak? Enggak, Pak. Kalau bisa, oke, coba Bapak. Iya, iya. Lama-lama di sini saya pun pikiran nanti. Boleh lah. Gimana apanya mesan Bang? Oh ke loket aja langsung. Loket bilang ke mau ke Sigambal gitu? Iya. Oh iya. Ya. Udah untung kita ketemu Bang Rizky nih ya. Bang Rizky juga penyelamat kita nih. Kita langsung bayar ke loket. Ada satu orang aja nih Bapak ini nomor 33 kursinya. Iya, yang penting ada kursi ya. Enggak apa-apa, Mak. Buat aja tiketnya. Berapa ongkosnya, Mak? 100 ribu. 100 ribu. Namanya siapa, Pak? Pendi. Ini ongkos ya, Bu? Mobilnya 06, Bu, Pak. Iya. Itu jam 1 ini ya? Iya. Berarti setengah jam lagi berangkat ya? Iya. Langsung. Alamatnya mana, Pak? Alamatnya di mana, Pak? Di Gambal, Kampung Tengah. Nggak ada, Bu. Apa? Nomor HP. Nggak ada nomor HP, Bu. Oke. Ini tiket bapaknya ya. Iya. Tiket bapaknya jadi pulang ke Sigambal. Kita lihat unitnya dulu. Ini nomor tempat duduk 33. Mobilnya nomor. Busnya nomor 06. Oke, iya. Kita ke sana dulu. Ini pegang, Pak. Wow, ini ya. Wah ini apa nih? Keren nih Pak. Keren. Ujung Gading. Jadi ke arah Ujung Gading nih.
06. Ini udah boleh naik nih, Pak? Boleh. Oke, silakan, Pak. Ayo, Pak. Oke, bapaknya dapat nomor kursi 33. Kita cek dulu ya. Ini, Pak, ya. Si 33 itu di... 33 di sini. Bapak di kaca, Pak. Oke. Okay. 34, 35, 36. Iya, bapaknya nempel di kaca. Oh, ini nggak ada bagasi ya? Ada, ini bagasinya. Oh, padat ya? Iya, padat. Oh, Bapak, tas Bapak bisa di situ ya? Tenderan. Ah, ini kan jam 1, Pak, setengah jam lagi Bapak bisa ke bawah, kita cerita dulu, Pak, ya. Iya. Nggak apa-apa, ya. Boleh di situ atau mau tinggal. Yang penting Bapak udah tahu 33 ya. Oke, teman-teman, setengah jam lagi bus ini akan berangkat, tapi kita akan beli bekal Bapak ini dulu, beli snack-snack ya, biar bapaknya nggak capek kelaparan nanti. Yuk, kita mau belanja dulu ya, Pak, ya. Bang Rizky, makasih banyak Bang Rizky. Sama-sama. Ya, luar biasa Bang Rizky. Ya, kita mau belanja dulu Bang Rizky untuk bekal Bapak ini ya. Yuk. Oke, ayo, Pak. Pak, air mineralnya, Pak. Yang besar. Satu. Baru roti-roti, pasti bapaknya lapar ya. Roti ini berapaan nih? Ini. Ini apa isinya ya? Roti manis. Manis berapa? 13. Ya, nih. Tung ganjal ya. Ya, Pak, ya. Tung ganjal baru. Rokok gudang garam merah. Bisa, Pak? Bisa, Pak. Hah? Bisa, Pak. Bisa, ya. Rokok gudang garam merah. Kadang-kadang kita pun. Gimana? Insta merah itu kadang. Oh, ini ya, Pak, ya. Berapa, Bu? Jadi 36. 36. Kemudian ini untuk pegangan Bapak. Ya, Pak, ya. Ya, Pak, ya. Terima kasih banyak. Iya, ya. Oke, sudah, Pak, ya. Mudah-mudahan ketemu keluarga. Bapak boleh merokok dulu, nyantai, atau langsung ke atas boleh? Ini ya, Pak. Kalau saya video ke Bapak, menolong anak. Iya, ya. Ya, salam sama keluarga ya, Pak, ya. Semoga sehat dan Bapak murah rezeki di sana ya. Jadi salam sama anak Bapak. Nanti umur panjang, nanti murah rezeki, kita bisa ketemu lagi ya, Pak, ya. Oke, Pak. Ayo, teman-teman, bapaknya udah dapat tiket, kemudian udah kita bekali. Kemudian setengah jam lagi akan berangkat ya. Doakan selamat sampai tujuan. Oke, salam Radi Medan, Cikui, Cikui, Cikui. Nah, tokoi kita. Cabut dia, nggak nampak. Enggak ada, orang minta tolong mau pulang kampung. Ih, jahat ya itu, menopo iya. Itu. Saya udah kasih uang, kasih jajan, kasih apa semua. Ih, jahat itu, Pak, menopo aja sering kayak gitu. Nah, ini Bapak, ini bagian pengecekan sewanya.